Halo sahabat bangsa Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kebun ground milik Pak Musa atau nama tenarnya Pak Gembong, yang berlokasi di Manyaran, Wonogiri paling barat, Jawa Tengah. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing mengenai bahan bonsai programan Pak Gembong. Nah, di depan kita ada waru India ya Pak ya? Waru India. Waru India. Awal masuk ground kapan nih Pak? Ini pertama kali. Ya, sebelumnya minta maaf ya untuk rekan-rekan. Saya juga sama belajar, kita sama-sama belajar. Karena sudah saya pemula. Kemarin saya mulai tanam itu sekitaran 2 tahun 5 bulan yang lalu, habis pameran nasional Suharjo yang 2019 kalau tidak salah, itu sekitaran itu. Ini dulu dari turun cangkok sekian. Pertama kali saya punya waru India ya ini, pertama kali saya belajar program. Dari turun cangkok sekian, saya tanam di polybag. Setelah subur di polybag, saya pecah langsung masuk ground. Ada trik pemilihan bahan Pak untuk waru? Mungkin untuk pemilihan bahan ini dulu pertama saya tanam belum tahu ya. Jadi ya ini delalah ya cara jone. Iya. Campuran gini nggih. Iya. Delalah kepenteran punya stang-stang yang tumbuh baru. Ini dulu spasinya juga terlalu jauh pas pertama. Dengan seiringnya ketuaannya dia terlalu lama di ground, menjelang tua mungkin bisa tumbuh tunas ya, walaupun yeah, tidak di ruas-ruasnya. Soalnya kalau dari kecil biarpun ruasnya sekian, nanti kalau udah besar mungkin dia akan bisa memendek sendiri untuk dimasukkan ke ground. Nah ini jangan heran untuk rekan-rekan, ground itu kenapa, ground itu intinya untuk besaran batang ya. Jadi kita harus punya trik-trik bagaimana caranya bikin ground dulu. Kita mau bikin bahan bonsai, katakanlah jangan bonsai ya, kita bikin bahan bonsai. Intinya di ground itu buat pembesaran. Nah kita ada trik tertentu untuk bikin ground supaya tanaman kita sehat, tidak terkena penyakit, perawatan. Istilahnya kita mau bikin bonsai, bicara tanaman dulu, kita harus menguasai botani dulu, menghidupkan tanaman subur tidak terkena penyakit. Terus pemeliharaan, perawatan itu sangat penting. Kalau kita mau bicara kebun saya nanti dulu, kita belajar bertani dulu. Bertani. Ya, itu dulu. Untuk membuat kesan tua Pak atau ya, karakter dengan penyayatan atau gimana? Ini dengan penyayatan, bukan ini dulu. Pecahnya tinggi ya, sekian. Semuanya sama dulu, empat pecahan. Jangan takut untuk tidak menutup waru ya, semuanya. Oh semuanya, kategori semuanya. Tapi kita tetap harus mempelajari karakter pohon satu persatu dulu kalau mau bikin sebuah bahan bonsai. Ini dulu pecah tinggi, imeng pun bisa pecah tinggi, bisa menutup. Nanti ada contohnya ya, yeah, saya kasih tahu. Pecah tinggi, kenapa cepat bisa menutup? Dengan satu catatan, atas los, jangan ada yang dicangkok. Mau dipecah setinggi apapun bisa menutup. Bahkan 50 cm bisa menutup. Mau direnggangkan batang sekian, mau direnggangkan sekian bisa menutup. Tapi kita perlu sabar karena bahan bonsai, bahkan kategori bonsai, kita tidak bisa instan ya. Yeah. Tidak seperti kayak bikin merebus, kasih ya kan, yeah, 15 menit mateng kita makan. Kita pecah tinggi, yang penting atas los. Posisi kita mecah pas pengerjaan tahap kedua. Jadi kita mecahnya sekian dulu, udah mau menutup, kita lakukan pemecahan lagi lebih atas, jadi bertahap. Tapi pas mau mengerjakan, kita lihat atas. Kalau atasnya tidak subur, terkena penyakit jangan dulu, misalkan jangan. Yang penting atas subur, kita siap tetap pemecahan tahap berikutnya, kita pasti cepat penutupannya. Yang penting atas subur, tidak ada cangkokan.
resikonya lagi satu untuk rekan-rekan nggih, niki kita belajar nggih sharing apa yang pernah saya bisa, saya alami, saya sampaikan untuk rekan-rekan, mari kita belajar bersama ya. Kita melakukan program pecah. Pecah ke atas. Sedangkan kita dicangkok seperti ini ya. Secara nalar, cangkokan ini pasti keluar akar. Nah, pecahan ini menutupnya akan lama. Karena untuk membangun akar pecahan ini, akar sudah berhenti di sini. Jadi akar yang keluar banyak di cangkokan ini seharusnya buat membangun di bawah, otomatis jadi lambat. Ya bisa menutup, tapi jangkanya mungkin bisa 4 sampai 8 kali lipat waktunya. Itu kan. Untuk media ground sendiri bisa dibagi tipsnya apa? Oh ya. Media tanam ya. Kita jangan bicara media tanam dulu. Kita media tanam, katakanlah ini belum ada ground ya. Kita bicara lahan, mau ngegroundnya. Seperti orang mau bercocok tanam. Orang bercocok tanam padi, kita tahu aturannya ya. Berujul cara Jawane. Iya. Digaru. Udah baru ditanam. Lah ini sama. Media tanam. Lahan ya, lahan kosong. Banyak rumput biasanya yang mau kita tanam. Kita bersihkan dulu. Setelah bersih nunggu 1 minggu ada tunas rumput baru, kita semprot pakai pembasmi rumput ya. Di toko pertanian banyak seperti yang orang-orang udah tahu lah ya. Untuk membasmi rumput. Setelah basmi rumput, lahan seluas apapun yang kita punya yang mau kita tanami ground, kita taburi puradam. 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 Puradam itu kalau tidak salah masa aktifnya 6 bulan baru netral. Kita taburi puradam, otomatis cacing-cacing hama dalam tanah pada pergi semua ya, kena puradam. Kalau yang agak bagus regen, selisihnya cuma sedikit harganya ya. Nah, setelah itu kita siapkan kolong. Nah, kita siapkan kolong. Kita bikin kolong dulu, jangan dipasang. Nah, seandainya lingkar sekian ya, lingkar sekian kita bikin ground. Kita gali ya untuk tanah ini paling bawah. Kita gali semampu kita punya pupuk. Seandainya mampu kita pupuk banyak, kita gali setengah meter enggak apa-apa. Pupuknya yang baru, jangan fermentasi. Pupuk baru, ini kan digali, tanah dikeluarkan. Kita kasih pupuk yang baru tadi. Puradam dulu ya, maaf. Puradam. Kasih puradam apa regen dulu paling bawah untuk mencegah penyakit dari tanah itu naik ke atas ground. Ground. Setelah regen, pupuk baru kita taruh di lubang tadi. Setelah itu bekas galian kita timbunkan di atas, kita injak-injak. Kemudian baru kolong ground dipasang. Nah, dalam kolong ground ini saya tidak pakai pupuk sama sekali. Pakainya sekam sama pasir. Satu catatan ya, kalau pasirnya halus, sekamnya kita kasih agak banyak biar dapat porosnya. Kalau pasirnya itu kasar, berarti sekamnya kita kurangin untuk porosan. Sekam sama pasir aja, langsung tanaman masuk ke atas. Pupuknya kan baru. Biasanya orang takut. Kenapa takut? Tanaman baru dibawa masuk ground, biasanya akar-akar itu nyentuh pupuk baru langsung, biasanya mati. Mati. Kalau ini enggak, kan pupuk di bawah. Dia cuman ngambil uapnya dari bawah. Nah, akar ini cari makanan turun ke bawah. Pas akar nyampe di bawah, toh kan akar turun ke bawah itu nggak mungkin 1 minggu nyampe di tanah ya. Yeah. Nah, jadi akar itu dalam jangka waktu 4 bulan 5 bulan nyampe ke tanah pas fermentasi bawahnya jadi-jadinya. Sekarang untuk cara mengatasi untuk waru sendiri kan sangat rentan untuk kutu putih ya Pak ya? Ya. Nah, cara untuk mengatasi kutu putih sendiri Pak, ada tipsnya sendiri? Oke, untuk kita bicara penyakit bahan bonsai kutu putih tidak hanya di waru ya. Semuanya kena penyakit sebenarnya. Entah itu dari penyakit dari atas atau bawah, itu tetap
mengganggu. Kalau trik saya untuk mengatasi penyakit itu, kena penyakit atau tidak kena penyakit tanaman kita, kita tetap semprot dalam jangka 3 minggu sekali. Kena penyakit ataupun tidak kena penyakit, itu perawatan yang standar biasa saya pakai. Makanya di tempat saya ini mungkin kira-kira cuman hampir 30% terkena penyakit ya. Kalau untuk di bawah, saya paling di luar ground ya. Di luar ground itu, enggak di atas ground loh. Di luar ground itu saya taburi uradam. Itu 6 bulan sekali, karena uradam itu netralnya 6 bulan sekali. Jangan sesekali uradam itu ditaruh di kolong ground. Karena apa? Uradam itu menetralisirkan zat nutrisi kandungan dalam tanah. Makanya jangan sekali-kali. Tidak apa-apa sih sebenarnya, tapi mengganggu pertumbuhan karena menetralisirkan kandungan nutrisi dalam tanah seperti ini. Akar akan makan, dia berhenti dalam jangka 5-6 bulan. Setelah ternetralisir, uradamnya ternetralisir, dia hilang, dia baru jalan lagi. Itu mas. Nah ini untuk usia pohon sendiri pak? Ini usianya sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah dari cangkokan sekian. Satu nanti ada ya. Fotonya untuk kalau masih ke set ya di HP saya. Pertama kali saya masuk pecah seperti apa. Yep. Nah, untuk program akar sendiri sudah melalui berapa tahapan atau pemecahan? Ini dulu sebenarnya banyak sekali yang saya kurang ya. Dari ya namanya orang pertama baru belajar ya, pengennya kaki itu muter seperti payung gitu ya. Ya semakin kesana belajar dari rekan-rekan sekitar juga main kesana kemari, ternyata harus ada spasi juga kaki itu. Ini dulu ada 9 batang ya saya kurangi akar. Di sini dulu ada, di sini ada. Ini yang baru kemarin saya kurangin di sini. Ini dulu ada ini. Saya potong karena apa? Saya pengennya akar dominan satu saya potong punya anak cabang akar. Ini termasuknya telat. Seandainya dulu dari pertama gitu mungkin udah jadi seperti ini. Oke, yang seperti ini udah enak, udah dapat enaknya. Jadi kalau saya hitung-hitungannya gini ya, bikin bahan bonsai, belum bikin atas ya. Saya pengennya seandainya ini pohon, ini punya stang ya, kita potong ya, kita press ya, punya anak cabang dua ya, yang di bawah sama, kita potong, benar ada yang tulang, jadi sinkron atas sama bawah, ketemu, enak dipandangnya. Atas potong punya anak cabang dua, sini potong di anak cabang. Nah, mungkin ini nanti bisa saya potong sini lagi. Ini biarkan satu yang kecil, ini saya potong punya anak cabang akar gini lagi. Lebih mantap lagi. Seandainya kalau belum buru-buru naik pohon. Ini seandainya nanti kayak gini semua, balance seperti ini semua yang ini. Mungkin saya atas sudah press-press. Ini sambil belajar soalnya. Siapa? Mungkin sosial media atau nomor WA nanti bisa saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, untuk YouTube Pak Gembong nih, apa nih Pak sekalian? Okay. Untuk rekan-rekan ya, sebelumnya minta maaf dari kami. Jadi, saya Gembong, bonsai Gembong ya, punya media sosial dan YouTube saya juga di channelnya bonsai Gembong. Saya satu pesan untuk rekan-rekan semua di para pemula, bahkan juga saya masih para pemula, masih belajar. Kita kalau tanam bahan bonsai, kita harus rawat ya sebaik mungkin, soalnya kita mungkin tanam sudah pakai tenaga, pikiran, waktu juga yang mungkin juga terbengkelai waktunya. Kadang kita nanam tidak kita urusan, kita sayang. Itu aja mas dari kami. Facebooknya sama si Musa Gembong biasa, tapi kalau di YouTube channelnya bisa Gembong. Terima kasih Pak, semoga okay, bermanfaat ya. Tetap semangat dan terus berkarya. Salam satu hobi, salam bonsai. Oke, salam bonsai.